Daripada lukisan dia yang pertama, ada lukisan dia yang kalau kau tengok, dia boleh jual sampai berpuluh-puluh ribu. Gila. Wow! Waktu itu, harga saya $650. Waktu saya buat pameran. Tak jual, terjual. Tak ada orang beli. Tetapi 20 tahun kemudian, dibeli dengan harga yang berbeza. Saya nak nak letakkan satu tinggalan saya pada ni sebagai Roshan Noor dekat lukisan Dato' ni pernah kan? Boleh. Okay. Boleh, silakan. Hey, assalamualaikum. Hi guys. Okay, selamat datang ke Suan Channel dan hari ni kita dalam Rojak Talk dan aku bersama aku punya kawan ni, Datuk Kai. Dia ni sebenarnya Media Prima punya CEO, tapi aku bukan nak cerita pasal Media Prima lah. Lari sikitlah. Mungkin ramai orang tak tahu yang Datuk Kai ni sebenarnya adalah seorang pelukis, kolektor pelukis, dan kau tengok gambar kat belakang ni semua lukisan-lukisan dia. Kejap lagi aku akan bawa kau orang tua daripada lukisan dia yang pertama. Ada lukisan dia yang kalau kau tengok, dia boleh jual sampai berpuluh-puluh ribu. Gila. Wow. Itulah lukisan, itulah art kan. Jadi Tok, apa makna art yang bagi you? Art ni dia satu ruang expression. Dia macam juga kalau kita tengok seorang pelakon, dia gunakan badan dia, suara dia, pengalaman dia jadi modal untuk sampaikan satu cerita. So pelakon tu jadi macam tools. Kalau macam lukisan ni, canvas tu jadi macam kita punya cerita. Tapi apa yang kita letak dekat canvas tu, bila kita melukis satu line baru, kesudahannya kita tak tahu lagi. Kita tambah dan sebagai pelukis, kita gunakan pengalaman, cita rasa, perasaan yang kita campakkan dekat sini. Dan lepas tu kita adun, kita buat sampai kita rasa okey, dah jadi. Itu bagi saya art, satu ruang untuk kita berekspresi. Saya banyak mula melukis bila COVID tu. Tiba-tiba ada masa yang agak panjang. Kita work from home. Saya work from studio. Jadi bila kita melukis, ada imbasan ataupun pengalaman-pengalaman waktu COVID tu. Perasaan-perasaan yang tidak menentu. Waktu tu juga ada kala keadaan, sama ada keadaan politik ke, keadaan ekonomi ke, keadaan masyarakat. Amarah masyarakat waktu tu memang bercelaru. Sebab tu dia agak kasar, agak macam-macam suara dia dekat sini. So setiap lukisan tu ada cerita saya tersendiri. Saya rasa waktu tu ini yang saya nak cakap. Tapi sama ada dia keluar dan dia sampaikan message tu dengan cara yang sama kepada mereka yang melihat tu, tak semestinya harus 100% kerana interpretasi yang melihat tu jadi lain. Oh, maknanya kalau saya tengok, saya punya andaian lah. Betul, boleh juga. Kerana saya menggunakan genre abstract. Kalau istilah filem dia genre lah. Kau level international tu. Orang Jakarta ni dia. Ini lukisan ni nama dia Kaurak. Maksudnya kesilapan-kesilapan yang hitam ni, kesilapan-kesilapan dalam kehidupan kita yang buat. Dan sebenarnya kesilapan kita memang tak boleh cover. Dan yang putih ni dia cuba cover. Tapi kalau kita dah melakukan kesilapan, memang kita tak boleh cover. So kalau boleh, kita elakkan melakukan kesilapan. Wih, ni apa pula tu? Ini tu. Itu nak buat? Bukan. Itu saya beli dari seorang pelukis dari Yogyakarta. Nama dia Eriza. Dia antara pelukis yang sekarang ni sedang meningkat naik. Masya Allah. Ini macam gunung. Betul. Gunung, lembah. Ini di kampung dia di Sumatera. Dia melukis banyak di Jogja. Tapi waktu COVID, dia lari daripada Jogja, dia balik kampung. Dan dia terpesona balik dengan pengalaman kampung tu. Dan dia lukis, dia bawa lukisan canvas ni di danau, salah sebuah danau di Sumatera. Dia lukis. Aku boleh nampak awan-awan yang dekat sini, bagaimana dia menggambarkan kehidupan itu kan. Kehidupan itu kan. Dan sini kalau kita tengok, awan dia nampak macam tenang. Tetapi bila sampai ke hujung ini, mempunyai awan yang tebal yang meneduhkan kehidupan dekat sini. Maknanya kalau kita punya amalan yang baik dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam khasnya, kan, kita akan dapat satu ketenangan, iaitu syurga di hujung sana, yang mana akan dilindungi
bumi dan juga langit. Lukisan ni macam semua orang boleh lukis ke? Macam ni kan, kalau saya tengok macam ni kan, saya pun boleh campak macam ni kan? Macam tu ke? Ataupun memang kena masuk sekolah, belajar tentang lukisan ni? Dia ada dua jenis. Satu jenis pelukis yang mana dia tak ada latihan yang konvensional, tapi dia memang suka melukis. Dan kemudian hasil dia yang menilai itu adalah orang-orang yang pandai lukis. Jadi orang yang pandai lukis ni adalah orang yang pengkritik, macam pengkritik filem, orang-orang yang kolektor, art gallery. Dia ni yang tahu perkembangan lukisan dan sejarah lukisan sama ada di negara ni ataupun antarabangsa. Dan dia kata, ya, ini ada nilai dia. Ada cerita. Ada cerita. Nilai tu bergantung pada macam mana kita marketkan benda tu juga. Oh. Kita positionkan benda tu juga. Datuk dulu ada masuk ke belajar-belajar ni semua? Ada. Okay. Datuk cakap ada dua tadi. Satu yang datang pada ekspresi ni. Yang belajar tu macam Datuk belajar? Belajar. So, waktu saya masuk sekolah lukisan, bukan pasal saya nak jadi pelukis. Saya nak cari landasan untuk saya nak belajar. Waktu tu, cita-cita nak jadi pengarah filem. Dah jadi pengarah. Ya, waktu tu, dari pelakon, saya kata saya nak jadi pengarah, saya nak belajar pasal filem. Tapi, saya punya, apa kata orang tu, result sekolah tu tak berapa jadi untuk dapat belajar universiti. Jadi, ruang ataupun peluang yang ada ialah untuk saya dapatkan diploma melalui lukisan. Saya pun tiba-tiba teringat waktu saya kecil-kecil, waktu sekolah. Sekolah rendah, memang saya suka melukis. Saya suka buat kraft tangan. Dia, lukisan ni ada tak? Dia memang, kalau seseorang tu, dia mesti ada kreativiti di sini. Yalah, dia nak lontarkan benda ni mesti daripada otak dia kan? Daripada perasaan, otak, perasaan. Mesti dia ada kena kreatif kan? Orang yang suka art ni, dia orang yang kreatif. Macam mana? Saya rasa istilah kreatif tu dalam konteks macam sama ada TV ke, filem ke, dia kena cari kelainan dan dia kena cari apa yang perkataan klise ni jujur lah. tapi maksud jujur tu, ini yang aku tahu buat. Jadi tak perlu nak cuba jadi orang lain. Kalau saya nak melukis portrait, asal-asal dulu waktu sekolah, tahun pertama semua kena buat portrait. Tapi ini suara saya, ini style saya yang saya rasa okey. Ini aku ni. Ini trademark lah kira. Trademark lah. Kena seseorang pelukis kena ada trademark. Betul. Ni tu Atuk buat. Tak, itu pun. Ini bukan genre Atuk ni kan. Ni seorang pelukis baru di Malaysia yang sedang meningkat naik. Dan kita macam dia rasa macam, saya tertarik pasal bila kita tengok lukisan dia ada banyak layer. Dia ada cebesan-cebesan canvas dari yang lain. Waktu dia cantumkan jadi satu, dia letak image yang terpisah-terpisah macam ni, fragment-fragment objek yang dia letak jadi satu komposisi. Maksudnya mungkin lah tu maksudnya mungkin kehidupan kita ni ada lapisan-lapisan tu. Lapisan-lapisan yang tak sempurna. Tak sempurna ya, tak sempurna kaki kerusi, you know, kerusi yang hilang gini tak sempurna, dan ni lapisan-lapisan dia dalam kehidupan. Tetapi kita mencari kesempurnaan. Itu bagusnya buat ni, runtung. Kenapa ni? Dia ada ke orang nak beli ni? Ya, dia. Ni dah jual dah. Tapi bukan lukisan saya yang termahal lah. National Art Gallery Singapore. Dia beli. Lebih kecil dari ni. Lebih kecil pada ni? Wah, hebat lah tu. Dia hebat sebab dia ada sejarah. Lukisan pun macam tu juga. Ada sejarah baru jadi hebat. Waktu tu ada polemik di sebalik lukisan tu. Kerana polemik tu, Singapura menganggap waktu tu lah lukisan tu dengan satu sebentuk arca ada polemik di sebalik tu. Dan bila dia beli arca atau sculpture yang dia dah beli awal-awal, saya pula tu berhijrah ke Malaysia. Dia tak dapat jumpa, dia tak dapat cari saya. Dekat 20 tahun kemudian terjumpa di Singapura, jumpa saya pergi galeri tu. Dia kata, kita mencari lukisan tu. Saya kata, ada di KL. So dia datang beli lah. Tapi harga dia dah berbeza. Kalau modal berapa modal yang RM80,000? Modal perkakas tu murah. Tapi modal Tapi lukisan ni kalau betul-betul orang konsentrate, orang boleh hidup ke lukisan? Boleh hidup dengan melukis. Ada satu istilah
Dia kata pelukis ni macam penyu. Bila dia bertelur, ramai yang menetas yang pergi masuk laut, tapi berapa ramai yang boleh sampai balik untuk menetas, untuk bertelur. So ramai, ramai yang tumpas. Yang boleh melukis. Tapi ramai yang tumpas juga. Ramai yang tumpas. Ini macam dunia artis juga eh. Betul. Ramai yang nak berlakon. Betul. Tapi siapa yang sampai kat penghujung boleh jadi nama, boleh popular, boleh diangkat sebagai hero, heroin yang dikenali kan? Macam tu juga lukisan lah. Macam tu juga dengan lukisan. Dan saya rasa selain daripada bakat, selain daripada kemampuan melukis, dia kena ada stamina, dia kena ada kreativiti atau pandai meletakkan atau mencari ruang yang okay, ini aku. Branding lah. Branding dan sebagainya. Mungkin saya hari ini boleh bercakap dengan istilah-istilah tu, tapi sebagai pelukis, mungkin dia tak nampak yang itu penting. Tapi kalau dia tahu how to market, betul, how to market dia sebagai seorang pelukis, and then okay, kalau dia boleh market dia sebagai seorang pelukis, orang tahu dia sebagai seorang pelukis yang hebat. Tetapi adakah dia boleh jual, market dia punya lukisan tu dengan harga yang orang cakap, wah, lukisan yang pertama Datuk jual berapa harga? RM800. RM800. Okey, berapa lama proses tu? Adakah masih belajar ataupun dah keluar daripada belajar dapat yang RM800? Masih belajar. Masih belajar dapat. Okey, apa perasaan Datuk bila ada orang nak beli lukisan Datuk RM800, RM800? Dolar Singapura kan? Dan masa tu dia tak jauh lah, sama lah. Tak jauh. Sama tak jauh dengan Malaysia kan? Oh, rasa macam rockstar. Aku ni bagus juga lah macam tu. Tapi waktu saya mula melukis, saya dah mula rasa yang orang suka lukisan saya. Tak tahu pasal apa. Saya pun tak tahu kenapa dia suka. Kenapa dia nak beli? Saya pernah ada satu pengarah Goethe Institute, Germany punya Cultural Center, datang melawat sekolah. Saya waktu tu tengah melukis lah atas lantai macam ni. Tiba-tiba dia datang, dia kata, aku nak lukisan kau ni. Cakap, macam, okey, berapa kau nak jual? Masalah ni kan? Masalah. Saya kata, waktu tu saya kata, $800 waktu tu. Dia kata, buat $800. Okey, terus dia beli. Kita pun tak tahu kenapa. Tapi, lama-kelamaan, kita sendiri akan tahu, orang suka, kenapa dia suka apa. Kita cari jawapan-jawapan tu sendirilah. Ada kalanya kita cari kelainan kan. Kita kata, okey, orang sudah lama sangat dengan cara yang macam ni, kita cari kelainan. Macam buat filem. Tiba-tiba macam, orang tak berapa suka. Tapi kita tahu nilai dia baik. Kita simpan dia. Macam lukisan yang saya jual RM80,000 tu. Waktu itu, harga saya $650. Waktu saya buat pameran. Tak jual, terjual. Tak terjual. Tak ada orang beli. Tetapi 20 tahun kemudian dibeli dengan harga yang berbeza. Ada terfikir tak benda tu jadi? Tak terfikir. Waktu tu terfikir pasal marah, pasal ada pertelingkahan antara saya dengan pelukis tu. Dia jadi orang banyak menulis dan sebagainya. Waktu tu kita biasalah macam dunia artis juga. Kita ada polemik, kita ada pertelingkahan. Tetapi dalam dunia seni, pertelingkahan tu dianggap ini sejarah penting yang kita kena simpan. Tapi tu dalam dunia digital, okay, kita ada banyak platform. Kenapa tidak ada satu, mungkin Datuk juga boleh menjadi teras utama menggerakkan galeri online? Saya rasa selepas COVID, sewaktu COVID ni, dari secara purata hasil karya atau hasil jualan lukisan, kalau saya tak silap, bila dengar kawan-kawan dan bila saya tengok ada beberapa pameran yang terjual, hasil jualan yang lebih tinggi daripada sebelum-sebelum ni. Mungkin kerana digital. Kita dah tak boleh keluar, kita layan apa yang ada depan mata. So menggunakan social media dan digital media ni untuk bantu pasarkan. Dan saya pun dah mula beli lukisan melalui social media. Tengok, saya kenal ni, aku beli. Saya tak perlu nak pergi dekat pameran. So itu Datuk Kai. Datuk Kai yang saya kenal cukup lama. Dan saya tidak tahu dia adalah seorang pelukis. Dan apa pun, thank you Datuk kerana sudi bersama dengan Rojak Talk Suhan Channel. Dan diharap pengalaman Datuk ni menjadi motivasi yang begitu besar kepada semua pelukis-pelukis di luar sana. Maksud saya yang kira yang dah upgrade tu, dia orang tahu pasaran kan. Tapi yang baru nak berkecimpung, yang mengambil jurusan dalam art, mereka nampak bahawa dunia lukisan ni sebenarnya kalau cara dia betul, tahu pasaran dia, tahu branding dia, maknanya boleh cari makan. Thank you, Tok. Sama. Yeah, thank you again, Tok.